Gunung Kidul, Yogyakarta, selama ini dikenal sebagai daerah tanduk. Siapa sangka, di wilayah ini ada sebuah mata air yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, banyak orang percaya air dari sumber ini punya khasiat menyembuhkan penyakit. Kabarnya, sumber mata air ini ada kaitannya dengan seorang putri. Informasi yang masih kabur memang. Yang jelas, gaib menyebar dari mata air ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sendang Desi, di Sentorongan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan menurut cerita yang beredar, Sendang Desi ini merupakan mata air yang sering digunakan oleh warga untuk mandi dan juga banyak sekali kejadian-kejadian unik yang mungkin bisa kita olah di sini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang saksi. Bapak, mungkin bisa dijelaskan untuk sejarah dari Sendang Desi sendiri seperti apa, Pak? Awalnya itu dari rasa ulan, anak dari Bapak Dekto Tidupan. Dan itu karena mencari kakaknya yang diusir oleh ayahnya. Sampai di sini amin, nangis di Bani. Nah, setelah nangis itu ada Sang Maulana Maribi yang tokoh di sini itu turun. Nah, setelah lahir, anak itu diberikan kepada Sang Maulana Maribi, terus dibawa ke Bulan Progo, dikasihkan kepada Ica Kentarut. Itu. Untuk nama Beji sendiri? Nah, terus nama Beji itu karena dari tadi bahwa keraton di Tuban itu untuk mencarinya tidak kembali ke Tuban, itu terus menetap di sini, terus karena menetap Tuban ini, itu terus anaknya yang satu hilang. Dan hilang, terus dia bertapa di sini. Setelah bertapa itu ada kata-kata mungkin dari yang Beji mungkin juga itu, ini siji apa kabeh itu bawahnya satu atau semua itu kan. Terus cuman satu, maka di sini namanya Beji. Untuk yang sering datang ke sini, Pak, biasanya siapa dan tujuannya mungkin apa? Tujuannya itu ya mencari jabatan dan sebagainya itu biasanya siapa di sini. Untuk mungkin makhluk penghuni sini sendiri, Pak, mungkin Pak pernah melihat? Nah, selama makhluk di sini itu juga banyak ya. Nah, ini buat cilik saya ini yang tahu. Mungkin Mbak sendiri berarti ya, pernah di tampaki oleh makhluk itu atau seperti apa nih, Mbak? Masuk di orang, dimintai apa itu, nyembuhkan orang sakit, orang akan melahirkan, lama. Dengan cara apa, Mbak? Itu minta kotelot, masih kertas, masih nulis, masih dikasih ambri, putur, dipakai, bedak, yang pasti. Terima kasih, Mbak, ya. Bisa dari kecil ke kecil ini, Pak. Mungkin dari sedang ini, ke masing mata air, gitu, ya. Untuk mengandung, gitu. Tapi bisa menunjukkan orang sakit itu seperti apa? Nah, ini menarik, ya, sebuah fenomena yang berada di, apa namanya, di daerah Gunung Kidul, yang terkenal gersang, tandus, kekurangan air, malah Allah melimpahkan air yang luar biasa di tempat ini. Cuma ada satu pemanfaatan air ini yang menjadi diri saya tertarik, gitu. Jadi air ini sering digunakan untuk sebagai wasilah pengobatan, ya. Baik orang yang belum memiliki jodoh, ataupun orang yang habis melahirkan, atau menjelang melahirkan, itu ada tempat-tempat tersendiri yang mereka harus mandi. Ini yang menarik saya. Artinya begini, saya ingin tahu apakah memang itu semua terjadi, kesembuhan yang terjadi akibat dari air itu sendiri, atau memang ada kekuatan-kekuatan lain yang menyelimuti atau yang tinggi di lokasi ini. Karena tadi sejak saya datang ke sini juga energi gaibnya lumayan cukup besar gitu. Makanya itu hal-hal itu nanti yang insya Allah kita akan ungkap pada malam hari ini. Tiba-tiba sudah ada makhluk datang menyambak. Tingkahnya buas, Bak Macan. Kenapa Anda merasa terganggu dengan kehadiran kami di sini? Nama Anda siapa? Yang sering menampakkan diri di sendang ini? Oh, Anda enggak menampakkan ya? Saya mendapat informasi bahwa sendang ini ada kaitannya dengan seorang putri dari kerajaan. Dari Tuban. Apa itu benar? Anda tahu kejadian itu? Yang putri tersebut sempat hamil dan melahirkan seorang anak? Anda tidak tahu, memang sudah berapa lama Anda ada di sini? Oh, sebelumnya Anda dari mana?
sampai apa ada di tempat ini? Dari bukit, gunung atau? Apa yang bikin Anda tertarik untuk tinggal di tempat ini? Siapa saja yang ada di sini yang menjadi teman Anda? Apa di tempat ini mempunyai ketua atau yang dituakan? Oh, ada di sendang sana. Lantas apa yang Anda ketahui tentang sendang beji ini? Jadi banyak yang minta pangkat derajat ke tempat ini. Mereka yang datang ke sini tuh mintanya kepada siapa? Penghuni di sini atau kepada sang pencipta? Oh, kepada sang pencipta. Merasa terganggu dengan kehadiran orang yang melakukan piraka di tempat ini. Atau bahkan Anda senang karena mereka membawa sajen atau apa. Biasanya apa yang mereka bawa? Gimana cara Anda menikmati itu semua? Atau itu hanya simbol? Bisa? Bisa kita berdialog lagi? Saya ke bawah? Iya. Mau pulang? Jadi ada juga makhluk yang nanti akan memberikan kami informasi. Iya. Satu lagi mungkin pertanyaan kami. Apakah Anda juga ikut andil dalam mengabulkan segala permintaan atau permohonan orang-orang yang datang ke sini? Tidak. Kalau Anda mau kembali, silakan. Dan saya harap Anda tidak mengganggu lagi, kecuali memberikan informasi kepada yang di sini. Sekarang, waktunya mediator siuman. Namun, kami masih butuh informasi. Mediumisasi berlanjut lagi. Tetap di dua dunia. Semoga ada informasi dari makhluk ini. Assalamualaikum. Anda penunggu daerah sini? Nama Anda siapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa tidak boleh? Anda udah berapa lama tinggal di lokasi sendang ini? Emang tempat Anda di mana? Kok ke air itu sendang? Iya. Kenapa Anda memilih untuk tinggal di air? Tolongin apa Anda biasanya? Melalui apa sih biasanya Anda mengobati orang yang perlu Anda tolong? Melalui perantara apa? Sebenarnya itu yang berkhasiat airnya atau Anda sendiri yang menolong orang-orang yang datang? Anda ini sudah tua atau masih muda? Mbak Soto. Mbak Putri. Jadi gini Mbak Putri, maksud kedatangan kami itu kami ingin mengetahui sejarah dari sendang ini. Biasanya orang yang datang ke sini tuh bawa apa Mbak? Mbak suka dengan harum kembangnya Mbak. Mbak, apa kan kembang itu Mbak? Terus bagaimana caranya itu? Dan apa Anda kenal dengan Rasulullah? Ya kenal. Anda sendiri sering mewujudkan diri nggak? Di depan orang yang datang ke sini. Oh, di ujung sana, Tuhan. Mbak tahu cerita tentang tempat ini, Mbak? Dulunya tempat ini seperti apa? Sebenarnya mata airnya sudah ada dari dulu, ya, Mbak? Anda bersama siapa yang menjaga sendang ini? Ada yang bisa menceritakan tentang sejarah sendang beji ini?
Tadi sangka ada makhluk datang bertandang. Yang masuk ke rada laki-laki itu siapa, Mbak? Anak kenapa? Kenapa dia harus hati-hati, Mbak? Keluar ya. Ya. Nanti kita ngobrol, nanti kita ngobrol lagi ya. Naik ke kepala ya. Assalamualaikum. Anda siapa ya? Tiba-tiba masuk. Anda bisa bercerita tentang lokasi di sini? Kenapa? Kenapa Anda menuju ke sana? Ada apa di sana? Ada apa di sana? Ada apa? Kacaan. Di mana? Udah di sini aja ya. Kalau memang di sini kerajaan, berarti ada seorang raja. Lantas apa hubungannya kerajaan tersebut dengan sendang ini? Tempat ini untuk berteduh. Siapa yang berteduh di sini? Di sana. Siapa dia ini? Di sana siapa? Sebetulnya Anda itu sudah berapa lama sih tinggal di sini? Puluhan tahun. Dengan cerita yang pernah terjadi di sini, duluan Anda atau cerita terputus? Adanya seorang perempuan yang pernah mandi, hamil juga dan melahirkan di tempat ini. Wanita cantik melahirkan tanpa bapak. Apa ada yang menolong wanita tersebut ketika melahirkan? Ini karena ada sumber airnya di sini seperti airnya. Tapi Anda tahu ya, dari peristiwa itu kan akhirnya merebet tuh banyak masyarakat yang datang ke sini dan akhirnya mempercayai bahwa air itu mempunyai khasiat. Air itu sama saja kata orang yang menganggap air itu berkhasiat, tapi pada dasarnya air itu sama. Ada makhluk di sini yang membantu mereka. Jangan ada keluar ya. Ini giliran Umi kehilangan kendali. Nampaknya anak ini beriman. Kenapa? Kenapa? Siapa nama Anda? Saya Sri Karang. Ingin mengetahui tempat ini. Ya. Lalu digunakan untuk apa? Ya. Untuk kepentingan apa? Mungkin Anda bisa menceritakan sejarahnya tentang sendang biji ini. Panjang ceritanya. Intinya sejarah besarnya aja. Dikit-dikit. Tapi... Apakah saudara bisa bertanggung jawab setelah mengetahui apa yang terjadi di sini? Emang apa yang mesti kami bertanggung jawabkan? Atau kami juga membantu masyarakat agar mereka warga di sini mengetahui sejarah biji yang ada di tengah-tengah kampung ini? Sepertinya saudara sudah mengetahui adanya seorang wanita hamil yang datang ke tempat ini. Lantas apa yang Anda lakukan terhadap wanita itu? Anda melakukan sesuatu terhadap? Saya memperhatikan, karena itu bukan bangsa kami. Oh iya, tentu. Apa yang dilakukan wanita itu selanjutnya? Iya, apa yang terjadi? Orang mungkin melahirkan. Kau mengenalnya. Kau sudah mengetahui siapa nama wanita itu. Rasulullah. Taukah arti dari Rasulullah? Rasulullah apa? Rasa itu rasa. Bulan. Bulan. Rasa bulan
dia merasakan berbulan-bulan hamil tanpa pasangannya. Terus kenapa ditinggalin sama suaminya sehingga dia hamil? Dengan suaminya, dia mengandung. Lantas dengan siapa dia mengandung? Ternyata banyak hal terungkap dari makhluk ini. Jangan kemana-mana, tetap di dua dunia. Sedikit banyak ada cerita tentang Sendang Beji. Lantas dengan siapa dia mengandung? Dia pernah menolak pinangan seorang lelaki karena sakit hati seorang pria itu. Ia menggunakan ilmunya untuk menyerah wanita itu. Ingat, Rosamuran bukan namanya. Dan kalian tidak usah mengetahui, karena itu aib dari sebuah kerajaan. Di luar kesadaran, wanita itu mendatangi suatu tempat yang tanpa ia sadari, ia berjalan. Lalu, di tempat itu, pria itu melakukan perbuatannya. Ia sadar ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia pun meninggalkan tempat tinggalnya untuk menyepi di tempat ini. Anda kenal dengan seseorang yang pernah menyepi juga, seorang laki-laki tua, seorang pendakwah Islam? Iya, saya mengenalnya. Siapa itu? Dia seorang meditasi, seorang yang senang menyepi. Ia sedang bersama aku di sini. Rasulullah itu tinggal bersama siapa di sini? Lantas apa yang terjadi ketika bitik-bitik kelahiran Rasulullah itu? Ketika dia menangis terus-menerus selama 4 bulan, tenanglah kakekku. Siapa namanya? Orang alim ulama yang baik. Dan kemudian apa yang terjadi? Wanita itu merasa nyaman berada di dekat orang itu. Ia menyampaikan perasaan. Ia meminta tolong kepada orang itu. Bisakah Anda menolongku untuk menjadi ayah bayi yang ia kandung? Lantas, Syekh tersebut mengabulkan keinginan Rasulullah. Syekh itu hanya menjawab, saya akan bertanggung jawab menjaga anak ini. Lantas hubungannya dengan nama Beji itu apa cerita tadi? Beji, melahirkan itu sama juga dengan berbuah. Berbuah satu. Artinya? Berbuah siji di sini dimanfaatkan untuk orang yang sudah melahirkan. Ini apa kemarin? Karena minum air ini atau mandi di air ini? Di sini sudah dari dulu memang sudah ada mata airnya. Nanti airnya berhasil karena air ini suci. Tinggal berapa lama setelah melahirkan? Apa dia kembali ke kerajaannya atau menetap di sini sampai wafatnya? Rasulullah meninggalkan tempat ini. Kemana? Ke arah selatan. Ke arah laut berarti. Apa yang dilakukan di selatan? Sudah bukan urusan. Lalu anaknya jadi dibawa atau dirawat oleh Syekh tadi? Iya. Sampai besar di tempat ini? Iya. Dia diberikan oleh salah satu murid dari orang soleh itu. Banyak yang menyalahgunakan air di sendang ini? Tidak. Menyalahgunakan seperti apa? Ya, seperti menganggap bahwa air itu mempunyai khasiat tertentu tanpa ada campur tangan sang pencipta. Memang berkhasiat air itu. Untuk minum. Saya mau mengatakan air itu berkhasiat untuk menghilangkan dahaga kalian. Selain itu? Mensucikan kalian dari dosa. Dan dosa. Dan air itu bisa menjadi cahaya hati
hati dan jiwa kalian. Emang bisa dia sebagai pelopor dosa? Bisa. Seperti orang soleh itu lakukan. Sebelum dia melakukan ibadah, dia bersuci. Betul. Benar. Anda senang kalau banyak masyarakat yang datang ke tempat ini meminta berkah dari air tersebut? Saya senang jika air itu berkhasiat, bisa menyembuhkan orang. Senang. Saya bangga karena di sini tempat tinggalku. Tapi itu semua sesungguhnya itu bukan dari. Apa benar ada teman Anda yang mungkin merasuki tubuh dari warga di sini untuk membantu menyembuhkan penyakit dari warga yang sedang sakit? Memang ini perbuatannya. Mereka yang membuat dan mereka yang menyudahi. Itu permainan mereka. Akhirnya, bumi siuman. Makin kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sendang biji? Iya, dengan situasi sendang biji yang memang memiliki apa energi yang cukup kuat, energi baik itu, kita banyak dikagetkan terhadap hal-hal yang masuk itu masuk secara tiba-tiba terhadap beberapa penonton gitu loh. Tapi alhamdulillah di mediator yang terakhir itu kita banyak mendapatkan informasi hikmah ataupun sesuatu yang berkenan dengan sejarah di lokasi ini. Jadi sebagai mungkin masyarakat di daerah sini menyikapi cerita dari mediator-mediator itu seperti apa? Yang pertama tentu informasi yang kita dapat dari gaib, dari makhluk gaib tetap kita jadikan sebagai informasi atau sebagai wawasan. Jangan kita jadikan sebagai standar kebenaran dari apa yang diceritakannya gitu. Tetap. Ini ada informasi mengenai seorang wanita gitu yang datang ke sini lalu dia hamil. Nah, dalam Islam sendiri memang ada orang yang seperti itu? Nah, ini juga menarik ya. Kalau dalam Islam sendiri itu ada satu cerita tentang adanya Maryam yang hamil di luar nikah atau tanpa melakukan hubungan badan gitu. Dan lahirlah seorang nabi namanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan hanya itu, dan itu merupakan mujizat kelebihan yang Allah berikan kepada Maryam. Nah, dalam kasus ini tentu ada sesuatu di balik itu semua gitu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya karunia Allah yang luar biasa berupa air ini dapat memberikan pelajaran hikmah bahwasanya sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya. Terima kasih Pak Pemerintah. Saya mau mengatakan air itu berkhasiat untuk menghilangkan dahaga kalian. Selain itu? Mensucikan kalian dari dosa. Dan air itu bisa menjadi cahaya hati dan jiwa kalian. Emang bisa dia sebagai pelabur dosa? Bisa. Seperti orang soleh itu lakukan. Sebelum dia melakukan ibadah, dia bersuci.